ada sama kemungkinan. Ya? Tim, ini masih ada waktu. Kita bilang aja ke Pak Angga ya. Kinan gak bisa dipercaya. Iya, Tim. Pak Angga tuh bener, Tim. Bukan tukang bohong. Makasih ya, Tim. Pokoknya gue akan umumin siapa pemenang audisinya sore ini juga. Tim, lo kenapa sih? Masih percaya aja sama Kinan? Akbar, masih ada kesempatan sekali lagi. Mungkin dengan kejadian ini, Bukina bisa sadar dan memperbaiki kesalahannya. Apa bisa, Tim? Kamu lihat kenyataannya. Kakinya lagi sakit, pincang gitu, dia masih jahat. Selalu ada kesempatan kedua, Mas. Formulirnya aman kan? Ada di kamu? Dikasih ke Kinan, Pak. Dia kena bujukan Kinan. Kok formulirnya kasih dia? Kalau sampai dia jahat lagi gimana? Sabar, Pak Restu. Kita lihat aja. Bukinan mau ngapain apa. Sekali lagi saya mau minta maaf ya. Atas kejadian yang tidak enak selama audisi. Memang ada beberapa masalah selama beberapa hari ini. Tapi sekarang saya akan mengumumkan siapa pemenang dari audisi penyanyi yang diadakan oleh perusahaan saya. Coba kalian semua lihat ke belakang. Namanya Centini. Dia office girl di sini. Sangat berbakat. Suaranya juga sangat bagus, saya akuin kok. Kalian semua udah dengar kan suara dia? Sepertinya Kinan mau nepati janjinya. Dia mau umumin pemenang secara jujur. Tapi kami para juri harus mempertimbangkan banyak hal. Dan kami sudah mempunyai keputusannya. Pemenang dari audisi penyanyi Jingle Ikhlas Sanggul Halalim adalah... Ayu Bling Bling. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari.